Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Al-islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rawahu Muslim. Jamaah sekalian, berbicara tentang Islam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya Islam itu adalah hendaknya engkau bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka seorang tersebut tidak boleh menyembah kepada selain daripada Allah. Ketika seseorang telah bersaksi bahwa tiada ilah yang wajib kita sembah kecuali Allah, maka dia tidak boleh memberikan sesajen atau bersujud kepada selain daripada Allah. Dan engkau bersaksi bahwa bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ketika kita telah bersaksi bahwa bahwa Muhammad adalah utusannya Allah, maka apapun yang dikatakan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus sami'na wa atha'. Mendengarkan dan mentaati apa perintah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, kata Rasulullah, engkau mendirikan salat. Dan yang ketiga, engkau membayar zakat. Dan yang keempat, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, engkau berhaji di Baitullah. Nah, berbicara tentang rukun Islam ini, yang ingin saya jelaskan di dalamnya hanya salat. Berbicara tentang salat itu sendiri berkaitan dengan rukun Islam. Kenapa demikian saya mengangkat rukun Islam ini? Kenapa demikian saya mengangkat salat di dalam rukun Islam ini? Karena menurut saya yang paling kuat memegang agama Islam ini adalah salat dan syahadat. Ibarat kata kita umpamakan ibu jari ini adalah syahadat dan telunjuk ini adalah salat. Kemudian jari tengah ini adalah zakat, manis ini adalah puasa, dan kelingking adalah haji. Maka inilah yang menggenggam erat tentang agama Islam itu sendiri. Ibarat kata, andai kata sorban ini kita anggap sebagai agama Islam, maka yang lima ini akan menggenggam erat agama Islam. Kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Pertanyakan kepada diri masing-masing, apakah kita sudah berhaji? Tidak, justru rukun Islam ini, yang satu ini, yang terakhir ini kita lepaskan. Dan yang kedua, kita pertanyakan pada diri kita, apakah kita rajin puasa? Tidak, kita puasa hanya di bulan Ramadan saja. Otomatis rukun Islam ini belum dikuatkan erat apabila cuma puasa. Maka kita lepaskan puasa ini karena cuma sekali sebulan, tidak
kita laksanakan dalam istiqomah, keistiqomahan kita. Kemudian kita pertanyakan lagi kepada diri kita masing-masing, apakah kita sudah mengeluarkan zakat, entah itu zakat fitrah dan zakat mal. Kita mengeluarkan zakat hanya pada bulan Ramadan saja, yaitu zakat fitrah. Itu cuma sekali dalam sebulan, setahun. Kemudian zakat mal, apakah kita sudah pernah mengeluarkan zakat mal? Tidak. Justru kita lepaskan lagi rukun Islam yang ketiga ini. Nah sekarang apa yang menggenggam erat agama Islam ini? Justru yaitu salat dan syahadat. Apabila seseorang tidak melaksanakan salat, maka yang terjadi agama Islam ini akan lepas, terjatuh, teman-teman sekalian. Ketika kita tidak melaksanakan salat, otomatis kita tidak mengerjakan, tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena kita sadari kita sadari dalam diri kita masing-masing bahwasanya kita jarang sekali bersyahadat di luar daripada salat itu sendiri. Nah, berbicara tentang salat, teman-teman sekalian, secara harfiah salat itu adalah doa. Berbicara tentang salat, kita sudah tahu banyak bahwa as-salatu imanuddin. Salat itu tiangnya agama. Siapa yang mendirikan salat berarti dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia meruntuhkan agamanya sendiri. Teman-teman sekalian, berbicara tentang salat, saya pernah mendengar sebuah kisah bahwasanya pada zaman dahulu, tatkala Rasulullah dan para sahabatnya lagi duduk-duduk di dalam masjid, tiba-tiba datanglah seorang pemuda berlari kencang ke hadapan Rasulullah sambil menangis terus-terus. Sesampai di hadapan Rasulullah, Rasulullah bertanya kepada sang anak muda, "Wahai anak muda, apa gerangan yang membuatmu berlari kencang ke hadapanku sambil menangis terus-terus?" Kata sang anak muda, "Ya Rasulullah, bagaimana tidak aku akan berlari kencang ke hadapanmu sambil menangis terseduh-seduh, sedang bapakku di rumah telah meninggal dunia dan tidak seorang pun yang mau memandikan, mengkafani dan mensalatinya ya Rasulullah." Mendengar perkataan sang anak muda, Rasulullah menyuruh dua orang sahabatnya. Ketika setelah disuruh dua orang sahabatnya, pergilah dua orang sahabat tersebut ke rumah sang anak muda. Sesampai di rumah sang anak muda, kedua orang sahabat tadi melihat ada sebuah kejadian yang aneh, yang tidak pernah terjadi sebelum itu dan tidak pernah lagi terjadi sampai sekarang ini. Lalu pulanglah dua orang sahabat tadi kepada Rasulullah menceritakan apa yang mereka lihat. Lalu mendengar cerita dua orang sahabatnya, Rasulullah lalu bergegas menuju ke rumah sang anak muda. Sesampai di rumah sang anak muda, beliau benar melihat ada kejadian yang aneh, sesuatu yang belum pernah beliau lihat. Apa itu? Beliau melihat ada sekujur bangkai babi hutan yang hitam, yang gelap, lagi baunya sangat busuk. Lalu melihat itu, Rasulullah mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah. Doa ini saya bikin-bikin, tapi kurang lebih seperti ini. "Ya Allah, kami sadar kami banyak dosa dan kesalahan, tapi kami juga sadar Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas nama pengasih dan penyayangmu ya Allah, kami mohon agar Engkau mengubah bangkai babi hutan ini menjadi jenazah seorang bapak daripada anak muda tadi." Lalu Allah mengabulkan permintaan sang anak muda. Lalu Allah mengabulkan permintaan Rasulullah. Setelah itu berubahlah bangkai babi hutan menjadi jenazah. Setelah berubah, Rasulullah bergegas menyuruh kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabat-sahabatku, bersegeralah untuk memandikan, mengkafani dan mensalati semayat tersebut." Setelah dimandikan, dimengkafani dan disalati, tatkala telah disalati, kembali lagi berubah yang tadinya sudah Allah ubah menjadi manusia, berubah lagi menjadi bangkai babi hutan. Melihat kejadian ini, Rasulullah bertanya kepada sang anak muda, "Hei anak muda,
apakah yang dilakukan oleh bapakmu sewaktu ia masih hidup di dunia? Apa kata sang anak muda? Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat bapak saya menyakiti perasaan orang lain. Saya tidak pernah melihat bapak saya memukul orang lain. Saya tidak pernah melihat bapak saya memberikan sesuatu. Saya tidak pernah melihat bapak saya tidak memberikan sesuatu kepada tetangganya apabila ia merasa senang. Lalu kata Rasulullah, lalu apa yang menjadikan bapakmu sehingga Allah melaknatnya menjadi bangkai babi hutan di akhir hidupnya? Kata sang anak muda, ya Rasulullah, ada satu hal yang tidak pernah saya lihat bapak saya kerjakan. Apa itu? Yaitu bapak saya tidak pernah melaksanakan salat, ya Allah. Saya tidak pernah melihat bapak saya bersujud di hadapan Allah. Saya tidak pernah melihat bapak saya melangkahkan kakinya menuju ke masjid, ya Rasulullah. Mendengar perkataan sang anak muda, Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, wahai para sahabat-sahabatku, inilah siksa, inilah adab bagi mereka yang tidak mau mengerjakan salat. Inilah siksa, inilah adab bagi mereka orang-orang yang selalu lalai dalam mengerjakan salat. Jadi teman-teman sekalian, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini? Hikmah yang pertama adalah jangan pernah meninggalkan salat dan jangan pernah lalai dalam mengerjakan salat, apalagi main-main dalam mengerjakan salat. Karena hal yang utama akan diperiksa di akhirat kelak adalah salat. Baik salatnya, baik seluruh amal perbuatannya. Kalau buruk salatnya, maka buruklah semua perbuatannya. Yang terakhir, bahwasanya di akhir zaman kelak, ketika semua manusia yang dikumpulkan, akan ada manusia yang akan dibangkitkan dari kuburnya, badannya manusia dan kepalanya tikus, dan lain-lain sebagainya. Itu semua tergantung dari perbuatannya selama dia hidup di dunia. Kata Allah di dalam Quran Surah Ar-Rahman, hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Allah tidak akan membalas suatu kebaikan itu kecuali dengan kebaikan pula. Mungkin inilah yang bisa saya bawakan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.